Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-temanku sekalian. Selamat datang di channel Gambar Asal-Asalan kembali. Oke, nah, pada kesempatan yang berkah ini, di hari Jumat berkah ini, saya akan menggambar sesuatu yang berkah juga, yang pastinya mewah. Pasti ini mobil-mobil anak-anak sultan, yaitu mobil Alphard. Oke, nah, penasaran kan gimana saya gambar Alphard terus diedit tipis art? Nah, pasti akan lebih menarik kan. Jangan lupa untuk subscribe channel Gambar Asal-Asalan dan juga untuk follow Instagram yang ada di bawah, dan juga bisa pencet link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita lanjut. Mantap. Oke teman-teman, ini Alphardnya sudah jadi. Ini scan-nya agak lama, jadi scan-nya akan saya panjangkan videonya karena mobil ini tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Karena mobil ini banyak sekali detail-detail yang harus benar-benar ditambahkan, yaitu seperti list di bagian depan sini. Nah, ini metalik semua alias chrome. Lininya nih ya, ini chrome semua, terpisah juga. Itu adalah satu kesulitan saya, dan yang kedua adalah kesulitan di bagian pintu sininya nih. Saya tidak terlalu hafal pintu ininya karena ini Alphard tahun baru, tahun 2020 ini Alphardnya, yang dimana ini adalah Alphard yang pakai sen ngalir di sini, sen ngalir seperti JetBus 3 ya, bisa dibilang ini pengikut setia JetBus 3, yaitu sen ngalirnya. Oke, lanjut. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di aplikasi PiSArt-nya. Nah, sekarang kita akan edit Alphard yang sudah difoto tadi. Maaf sebelumnya tidak rekam fotonya, jadi ya langsung saja kita edit yang ini. Nice, kita main landscape sekarang. Set. Oke, kita potong dulu. Potong sini, lalu sini, 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 dan sini. Oke, centang. Nah, sini di Alphardnya. Kenapa nggak ada peleknya? Karena pelek nanti dibuat di pewarnaan atau di gambarnya saja. Di gambar ini nih, yang ini ya. Jadi sekarang kita fokus ke pengeditan ini dulu aja nih. Atau yang lebih gampang dulu adalah bodinya. Kita akan kasih warna. Oke teman-teman, ini mohon maaf sekali tidak aku rekam karena detail dari gambar ini cukup banyak. Bagi detail list abu-abu dan list chrome dan list hitamnya ini bercampur, jadi sangat susah sekali untuk ditukan, untuk lebih dicepatkan. Jadi maka dari itu saya cepatkan ininya biar tidak terlalu lama. We'll be right back.
Oke teman-teman, ini alpartnya sudah selesai dan gambarnya apa adanya ya, karena kesulitannya memang banyak juga sih. Oke, sekarang kita bakal simpan ke sini. Lalu selesai. Oke. Nice, ini dia. Oke teman-teman, ini dia mobil Alphardnya. Mungkin banyak sekali kekurangan ya, ukurannya ini tidak pas, tapi namanya juga seni melukis. Nah, jadi ada lebih dan kurangnya, tidak selamanya bagus. Nah oke teman-teman, sekian dulu video gambar Alphardku kali ini. Jangan lupa subscribe channel Gambar Asal-Asalan, beneran, karena akan ada banyak sekali video-video gambar-gambar yang akan nanti kalian nikmati ya. Jangan lupa untuk follow Instagram saya yang ada di bawah sini, dan juga bisa pencet link yang ada di deskripsi. Bagi kalian yang pengen download piece art, silakan saja, linknya sudah saya siapkan di deskripsi, hanya tinggal modal kuota kalian saja. Oke, terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goodbye.